Hai, welcome back di YouTube channel aku, Tina Santi. Nah, hari ini aku mau buat video buat cara membuat origami, yaitu origami anjing sama kucing ya. Nah, seperti ini. Ini yang origami anjing sama kucing. Nah, kayak gimana buatnya nanti aku kasih tahu ya. Sebelum itu, lebih baik kalian siapkan kertas lipat dan spidol ya. Oke, bahannya, alatnya itu aja. Karena kita mau melipat kertas yaitu origami nih, dan sama spidol untuk membuat mata dan mulut seperti ini ya. So, seperti ini. Hai. Oke, gimana buatnya? Tonton video ini sampai akhir ya. Kalian sudah siap untuk membuat origami? Sudah siap dong ya. Nah, ini aku pakai kertas warna biru ya. Kok gini sih kertasnya? Oke, aku ganti aja lah. Ayo pakai yang pink aja ya. Nah, yang pertama aku kasih tahu mau cara buat origami anjing atau inu nih dalam bahasa Jepang. Nah, jadi kan kertasnya seperti ini. Kita arahkan ke bentuk segitiga ya. Setelah itu dari ujung sini arahkan ke ujung di atasnya. Jadi ujung temukan dengan ujung ya. Oke, seperti ini. Oh, maaf ya. Nah, sudah seperti ini kah? Jika sudah, simpel aja ya. Kita langsung buat telinganya. Jadi langsung seperti ini aja. Dilipat seperti ini. Sudah seperti ini. Itu. Seperti ini ya. Nah, sudah bentuk seperti ini. Mari kita balik. Nah, sudah berbentuk kan sedikit. Nah, setelah itu kita buat mulutnya. Jadi ambil semua bagian ke arah atas sedikit aja ya. Seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Jika sudah, ambil spidol untuk membuat mata dan mulutnya. Oke, kalian bisa membuat kreasi mata sesuka hati kalian ya. Kalau aku simpel aja karena aku tidak pintar untuk menggambar. Jadi aku buat bulat-bulat seperti ini aja. Oke, matanya dua. Terus ini adalah mulutnya. Jadi ini gambar aja ya. Dipenuhin ini. Maaf ya, aku ini tidak pintar untuk menggambar seperti ini. Oke, pokoknya seperti ini ya. Hai, jika sudah seperti ini, jadilah anjing. Origami anjing. Oke, next buat origami kucing ya. Nah, sudah siapkah untuk membuatnya? Sudah dong ya. Oke, sama seperti tadi, dibentuk segitiga seperti ini dulu. Bukan begini nih, tapi begini. Oke, sekarang dari ujungnya ini tadi sama cara buatnya. Yang pertamanya ya, dari ujung temukan ke ujungnya. Ini kita buka, lalu ujung sini juga ke ujung sini. Seperti ini. Oke, jadinya ada titik garisnya seperti ini ya, ada bekas garisnya. Sekarang kita pertemukan lagi ujung sama ujung, sudah seperti ini. Kita balik seperti ini dulu ya, supaya gampang untuk melipatnya. Setelah itu ujung yang bagian sini semuanya itu diambil, ditaruh di ujung yang bagian sini yang ada garisnya ini ya. Taruh seperti ini. Nah, jadi sudah jadi seperti ini. Setelah itu, nah ini kan ada ujungnya ini nih. Nah, ujungnya ini dilipat bawa ke samping. Oke, seperti ini ya. Nah, itu yang ini juga sama. Ujungnya ini dilipat
sini. Oke, sudah jadi seperti ini. Wah, kayak gini ya. Gini ya. Sudah jadi seperti ini. Bagian ini itu dilipat ke sini. Jadi ujungnya ini samakan sama ini ya. Samakan sama ini. Karena kita akan membuat telinga ya. Oke, seperti ini. Sudah. Setelah itu ini juga sama. Setelah jadi, nah bagian ujung bawah ini dilipat sedikit ke sini, ini juga sama ya. Oke, lipat seperti ini aja, ambil sedikit bawah ke sini. Nah kayak gini. Setelah itu yang ini juga sama ya. Oke, kayak gini. Setelah seperti ini, mari kita balik. Nah, bagaimana? Sudah terbentuk belum? Sudah dong ya. Nah, setelah seperti ini, bagian atas ini, ujung ini, kita lipat ke belakang. Yang ini ya, bagian yang ini ya, lipat ke belakang nih. Lipat ke belakang. Ini juga sama. Ini dilipat, ini dilipat juga. Oke, jadilah seperti ini. Sudah jadi seperti ini, mari kita membuat mata hidungnya ya. Siapkan spidol kalian. Oh, jatuh, maaf. Mari kita buat mata. Hidungnya ini bagian yang mulut itu ya. Hai, seperti ini. Oke, ini adalah origami kucing. Nah, itu dia tadi cara membuat origami kucing dan anjingnya. Nah, jadi ini hasil tadi kita membuat origami kucing. Kelihatan nggak sih? Kucing sama anjing. Oke, ini ya kelihatan ya. Nah, jika belum paham diulang lagi. Jadi simpel kok buatnya ini sebenarnya. Kebalik. Nah, kayak gini ya. Gini ya. Oke. Simpel kan? Simpel dong. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalau suka sama video ini, jangan lupa di like, di subscribe sama di komen ya. Yang belum subscribe, di subscribe. Oke, thank you yang sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.